Akhir sekali, sesudah dibinasakan orang-orang pada zaman dahulu, maka boleh tengok kesal daripada kejahatan, keburukan yang mereka itu buat dan tak terima ajaran Allah, maka nampak jelas katanya sebab duk menganying main, dia buat pelekeh main dengan ajaran Allah. Nah tu akibat orang-orang zaman dahulu apa pasal lawan ajaran Allah, maka Allah pun bubuh di dalam ayat-ayat ni untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita orang hidup di akhir zaman. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Ayat 8 sampai ayat 10 surah Ar-Rum. Allah Ta'ala firman tiga ayat ni hubungnya dengan orang-orang kafir. Orang kafir yang tidak perhati dan tidak mahu mengerti hubungnya dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langit, bumi dan semua perkara-perkara, benda-benda yang ada di antara langit, bumi, sama ada yang nampak ataupun tak nampak. Kebanyakan manusia bila mati, masih lagi duduk hidup, lepas tu pergi mati, lepas tu pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak dalam keadaan kafir. Sebab tu sikit lah di kalangan manusia yang berimeh kepada Allah, dilahir dalam keadaan kafir, hidup dalam kafir, mati dalam kafir, dibangkit pun dalam keadaan kafir. Tu kebanyakan manusia. Allah royak bapa tak jalan atas muka bumi ngerti. Tengok situ, tengok sini. Kejadian yang Allah Ta'ala buat akibat orang-orang pada zaman dahulu, besok Allah Ta'ala peracur, perutuh. Waktu turun azab, bala dan sebagainya. Bapa kah tak mikir akibat orang-orang sebelum daripada mereka. Terutamanya ayat ni tanya orang-orang kafir Mekah, musyrikin Mekah. Bapa tak jala tengok katik atas muka bombing ni. Kamu duk berkufur dengan Allah Ta'ala, duk suka ria dengan berhala yang berada di keliling Kaabah. Dalam rumah pun ada dalam rumah pun ada berhala. Dalam Kaabah pun ada berhala. Macam gitu. Ingat Tuhan akan waktu kebala ke atas kamu. Hei orang musyrikin kau pada zaman itu. Ugup ni. Beri amaran kepada mereka. Lepas tu, wayak katanya, hak kamu duduk kedebar, duduk berasa lebih. Orang zaman-zaman dahulu, sebelum daripada kamu, lebih gagah, lebih kaya, lebih ada anak ramah, lebih segala-gala kalau nak banding dengan kamu semua. Hei ahli Mekah. Hei musyrikin kau. Lepas tu, rasul-rasul pada zaman dahulu, Allah Ta'ala sudah pelatih dan sapa belakar kepada kaum puak-puak dia. Lama-lama mari dah. Royak kebenaran. Tapi
sikit yang orang beriman. Kebanyakannya mereka adalah orang kufur, orang ingkar dan orang yang tak terima kebenaran sejak daripada zaman-zaman dahulu lagi. Siapa ke zaman musyrikin Mekah yang degil dan tak seterima kebenaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, sesudah dibinasakan orang-orang pada zaman dahulu, maka boleh tengok kesal daripada kejahatan, keburukan yang mereka itu buat dan tak terima ajaran Allah, maka nampak jelas katanya sebab duk menganjing main, dia buat pelekeh main dengan ajaran Allah. Nah tu akibat orang-orang zaman dahulu apa pasal lawan ajaran Allah, maka Allah pun bubuh di dalam ayat-ayat ni untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita orang hidup di akhir zaman. Saya tengok dalam satu klip dak. Ha ni tambah belum pada nak terjemuh ayat ni. Saya tengok dalam klip dak. Dua klip tengok. Orang Syiah belakon. So orang Syiah, so orang Islam. Yang pertamanya orang Syiah. Orang buat klip pergi tanya, pergi sempat. Berasa lagu mana hidup dalam keluarga dengan mak pak duk pera sejak daripada kecil. Orang Syiah yang jawab, dah budak lah ni, zamil-zamil lah ni. Dia katanya, tak ada apa ni. Dengan mak pak tak ada kena hormat. Dia tahu. Mak pak ni, sebab dia nak, dia duk nak, nikah, nak wibulih kita, maka dia campin, kena pera kita, dia kata. Penati kong kong meh, dia tong liang luk-luk. Ha tu. Lepas tu, anak apabila besar, anak bebas. Nak buat gapa-gapa boleh berlaku. Mak pak tak ada kena duk. Nek nam, tak ada kena duk royak go tu, royak go ni. Ni nak royak katanya, pemikirnya budak-budak pada zaman lah ni, otak dia tu di glewing oleh apa? Dengan watu. Dengan kebenar air pada zaman-zaman lah ni. Orang yang mikir siapa ke lagu tu. Jadi seolah-olah katanya, mak pak, aku. Mak pak tak secara ke aku, tak apa, aku besar dah. Aku boleh kerja dah, boleh cari sendiri dah, boleh kaya sendiri. Dulu aku duduk dengan mak pak penati dia, kena pera anak jadi besar. Ni saya tengok dengar tak? Orang pergi sempat, beberapa orang tengok kepada keadaan, pak lobby, pak karuk, pak tak reti pas sekarang. Mari tengok klip pak baru pula, orang Islam kita. Rak ruang pet. Orang pergi sempat ni kak. Kecek. Ini sedap. Sedap lagu mana? Sedap nak pergi ke Nengako. Bebas yang kata kita. Bebas. Nak ruang pet pun tak apa. Jatai sama jatai, tino sama tino. Nak buat apa pun boleh berlaku. Sebab apa? Ni adalah prajahati patai kong rau. Prajahati patai ni adalah mengikut selera dan kita nak buat apa boleh berlaku. Asalkan kita tak buat, we already dead wrong. Orang pun jangan buat, we jadi kita dead wrong. Kerak rompet, dia kata. Dan sobsa, ya. Siapa-siapa jangan hidup siap. We teach with dia. Dia sekali lagi akan jawab depan tu hair. Tengok, dia kecek boleh lagu tu. Tak jatuh agama. Ni orang Islam kecek ni. Jatuh nak jadi tino, tino nak jadi jatuh. Puak-puak pasang gay, puak lesbian. Ni nak ayat katanya, teruk dah keadaan. Orang-orang Islam kita, lam, siapa ke, jadi supaya nak jadi orang kafe. Tak semaya, tak apa yang tak. Asalkan kita mengaku, katanya kita orang Islam. Buat dosa besar pun tak apa. Tuhan nak apa, Tuhan tak siapa pun. Nanti kita nak lagi jawab sikit lagi. Di akhirat. Nak gi apa? Nak gi wi apa? Dalih ataupun bukti. Dalih kau tu, dalih kau ni. Masya-Allah, dia mikir pasal bodoh-bodoh. Nak ayat katanya, orang pada zaman sekarang ni mikir lagu tu. Mikir dunia, dunia, dunia. Sebab tu 2-3 hari lepas saya dek kecek baca ayat ni. Tapi kecek ha dunia. Apa? Dunia yang manusia mikir ya sekadar ni. Kodak katanya benda hak yang nampak, benda hak seronok. Turut nafsu dia, boleh top senang, kuam rusuk, kuam kai dia tu, dia berasa katanya, tenti dah hidup dia.
Tak gambar katanya lepas ada mati, gapo akibat Allah Ta'ala nak cara ke dia dalam kubur. Dia fikir je, fikir pasal dunia. Kecek sedap, gotu sedap, goni sedap, got. Masya Allah. Ini ayat yang Allah Ta'ala teran orang-orang musyrikin hak sungguh ni. Ayat saya baca saat ni 8 sampai 10 surah Ar-Rum. Allah beri amarah kepada orang musyrikin kau. Tapi bukan arti ayat dia suk situ, sahih timah tipai suk situ dak. Tapi semua tiap-tiap orang. Sama ada orang Islam, lebih-lebih lagi orang kafir. Ingatlah, kalau sekiranya kamu durhaka, lawan ajaran Allah, nanti tengok akibat buruk seperti mana Allah Ta'ala sudah pun buat turun bala, peracur orang-orang zaman dahulu. Sangat-sangat teruk. Kamu kena beringat. Ha, tu gitu. Sebab tu ayat-ayat Quran apabila kita baca, pak, kita serup, pandok-pandok katanya, ayat ni nak ke gapo? Dan kita ni kena tanya, duduk dalam ayat mana dalam Quran? Gitu. Ciraklah kita, walaupun tu hai totok kata wayak kepada orang kafir, tapi kita kena yakin bahawa ini adalah sebagai pengajaran botrian alamka bagi hidup kita. Kalau sekiranya perangai tabiat hidup go to goni support dengan orang kafir yang Allah Ta'ala wayak di dalam Quran. Cuba tengok dah maknanya. Saya pergi hurai dulu saat ni baru nak baca makna. Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui dengan yang demikian sahaja? Maknanya ayat ni ya hubung daripada ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu hak kehidupan dunia tapi hak akhirat jahil. Seperti mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya rakyat katanya, orang kafir ni adalah sangat-sangat tahu hak dunia tapi hak akhirat mereka itu adalah sangat-sangat jahil. Tak reti sekarang habuk. Pas kita pun jangan duduk dalam sahih itu. Jangan duduk dalam logong apa sahih. Ha dunia ni tahu habis. Alimun bid dunia. Reti habis ha dunia. Tak ada kira gajah rima, lipai, nyamuk baring, tahu habis. Politik tu, dunia tu, tahu habis. Tapi jahilun bil akhirah. Jahil ha akhirah. Ni tu he tanya. Royak untuk nak tuan katanya, patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja dan tidak memikirkan dalam hati mereka supaya dapat mereka mengetahui bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya yang sebenar. Bukan sia-sia Allah Ta'ala buat langit bumi dan semua hodok ada ni. Bintang matahari, bulan semua, duang dau, semua. Bukan free-free itu Allah Ta'ala buat. Ada pekdah dia. Cuba memikir. Ha, tu gitu. Lepas tu, lebih pada sekerak dunia, manusia kena duk tipu kepada otak puak-puak dia sendiri. Duk rakyat katanya, kena ing tam sama cat. Siapakah ini? Tuk sing tuk yang kena ing tam sama cat kong man. Masya Allah. Tak tahu nak rakyat. Begitulah. Nah. Dan dengan ada masa perhinggaan yang tertentu, dia tulis lagu tu dah. Maknanya ila ajalin wa ajalin musamma. Ajalin musamma ni ada maknanya semua tiap-tiap perkara ada tempoh masa dia tertentu bila dia nak rutuh, nak hancur, nak apa. Manusia ya akhir dengan ajal dia iaitu mati. Dunia makhluk semua ni ajal dia iaitu nya kiamat. Hacau habis. Langit, bintang, matahari, bulan, hacau, hatulah. Nah. Juga untuk kembali menemui penciptanya. Nak klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebenarnya banyak di antara manusia orang-orang yang sungguh ingkar akan bertemu dengan Tuhannya. Mayamrap. Tak terima katanya kena klik kepada Allah. Wallahu alam lah. Ugamu gapa nama atas muka dunia ni lain pada Islam lah. Hak rakyat katanya kena klik kepada Allah, jumpa dengan Allah. Wallahu alam lah, jadi Kristian ke Yahudi,
Dia berasa katanya dia kena klik kepada Allah, tapi Allah, Allah mana orang tahu. Hak dia duk pegel tu. Apa tu agama lain hak pasal semua tokong, semua kayu, semua gotu, semua gani. Tak ada kena duk goyak kan. Buat dia tak ada percaya kepada Allah Taala dulu lagi. Nah. Ya agama masing-masingnya. Mung percaya kat tu, aku percaya kat ni. Lepas tu sikit lagi lah, lepas pada mati tu, semua orang pakat tahu belakang. Katanya, hak mana semati, hak mana salah. La ilaha illallah. Nah. Dalam pimpinan Ar-Rahman 1381 masa nak habis. Nah. Mulai ayat ini, Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil mengenai kejadian langit dan bumi. Serta diberi dan diri manusia sendiri. Yang membuktikan wujudnya Allah Ta'ala, keasaannya, kemurahannya dan kekuasaannya. Kalaulah orang-orang yang ingkarkan hari akhirat itu memerhati dan memikirkan keadaan diri mereka sendiri saja, yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tiada kepada ada, tentulah mereka akan mengetahui dengan yakin bahawa Allah Azza wa Jal berkuasa menghidupkan mereka semula pada hari akhirat untuk menerima balasan. Ini ayat yang ke-8. Mari ayat yang ke-9 cepat-cepat dah. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Tuhan tanya ni. Tak jalan kah? Tak pergi tengok atas muka dunia? Sebab tu, kita apabila kita pergi jalan tak? Naik kereta, naik motor, kapal terbang ke apa? Kita boleh tengok benda yang kita tak biasa tengok. Ataupun benda kita biasa tengok dah di tempat kita. Tapi boleh jadi di tempat orang okay, tak serupa dengan tempat kita. Kita tengok gotu goni gotu goni. Jangan hanya jalan nak seronok, nak suka. Tapi kita jalan ambil pengajaran dan ambil apa? Bodrian daripada hak kita tengok dan sebagainya. Serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Orang belum pada kita akibat apa? Yang Allah Taala waktu turun bala dan peracu, maju ke mundur ke dan sebagainya. Nah, tengok kepada masa habis dah. InsyaAllah ni, saya esok kalau tak ada uzur ke apa kan, ayat 9 dan ayat 10. Tapi saya duk berasa lah, tengok dalam sehari dua ni duk berasa nak we ketah ke kita so. Sebab kita nak masuk bulan Zulhijjah lah. Nah, kita duduk di akhir-akhir Zulkaedah hari ni 28, 29 apa hari ni. Jadi sehari dua lagi masuk bulan Zulhijjah. Jadi sebagai peringatan kepada kita, saya tulis dah kertas ni, insyaAllah boleh jadi esok tu, mari bagi kepada kita semua, iaitunya amalan-amalan mukmin di 10 hari awal bulan Zulhijjah, insyaAllah. Nah, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.